Nanti tua tau. Saya tak nak sampai hati. Macam ni lah. Lepas tu yang dia macam you pegang. Lama loading you pegang. Hai, assalamualaikum. So, kali ni kita camping tempat sejuk. Woo! Kan nak feeling-feeling lah gitu konon di Cameron Highland. Hai. Hai. So, ni kita nak cari parking jap. Mana parking mana-mana? Cari parking jap sebab tadi pagi ada buat nasi. Ah ni ah, ni ada parking. Kita ada buat nasi goreng. Terus kita nak makan sebab ni camping yang safe-safe sikit kan. Yalah, nak camping, kata pun camping jangan membazir. So kita dah siap-siap masak nasi goreng dekat rumah. Bawa, tadi tak lapar lagi sementara dalam perjalanan. Kami dari KL mengambil masa 3 jam 40 minit sebab jam kereta banyak. Tapi okey lah, actually smooth je daripada KL tadi. Cuma dekat atas ni lah biasalah kan, one way kan. Dia two way pun memang satu lane je, so memang jam sikit. Sampai kita nak makan je sebab kita boleh check in dekat campsite pukul 2 petang. So sekarang pukul 12 suku. Kita betul tadi pukul berapa? 8 lebih eh? Pukul 8 lebih. 8 lebih. Macam tu dari KL. So jom kita makan dulu. A few inches later. Kita ada bawa meja ni. So jomlah kita makan. Bismillah. Sedap. Sedap. Jumpa makan guys. Ini malam pergi di mana entah, Village Grocer. I'm promoted to anti tua tau. Saya tak nak ambil sampai hati. Belilah 6 botol RM16.9. Kalau tahu lelaki aku ni mengamuk ni. Dah tak tahu dah. Tahu dah. Sedap dia rasa apple. Best dia ada vitamin C 1000 mg. Tak tahulah betul ke tak kan. Tapi minum ni kena pastikan minum air masak banyak tau. Sebab kalau yelah dia ada vitamin C kan. Tinggi pula tu dos dia 1000. Kalau tak cukup minum air masak memang pening. Iklan pula dah. Ada ayam goreng. Ingatlah membantu. Ada senang tangan, senang makan ayam. Ken, okay, makan dulu. Nanti jumpa dekat campsite. Bye. Makan dulu. Sedap ke? Alhamdulillah sedap. Pedas dan bawa. Ya. Awak kalau tak pedas pun tak makan awak ni. Okay, bye. 2 hours later. Hai, so kita dah sampai pun dekat campsite. Sekarang pukul 1:51. Kita diberi peluang untuk check-in awal. Alhamdulillah. So kita pilih tapak yang ketiga lah. Kat sini ada dalam lebih kurang 16 tapak kot. Kita nak pasang kemah dulu. Perjalanan daripada abad parking ke campsite ni dalam 50 meter macam tu. So agak mendaki sikit lah. Tapi kalau ada wagon, okey je. So macam biasalah, kita tengok siapa yang pasang kemah.
kelas. Sama tadi lepas kita check in. Pukul 2 sampai. Pukul 2 kita masuk, dah masuk pukul 2 alhamdulillah. Campsite bagi kita masuk awal dan semua pun lah actually. Sebab dalam yang pasal buat booking tu dia cakap booking petang boleh check in ke depan kan? Betul. Lepas tu tiba-tiba memang dia hantar mesej boleh check in pukul 2. So rezeki lah. Masa tengah-tengah fasa kemah tu mula hujan gerimis je kan. And then sadik tak apa, mau masuk lah sekali apa. Dia orang tak sampai. Tak apa, boleh. Just now. Okay, so masa kita orang tengah-tengah pasang kemah tu, kita orang sangka, aku sangkakan gerimis. Rupanya hujan lebat dengan dengan angin ni kuat kan, kuat lah angin. And lepas tu kita orang pun dah lama tak camping. Last camping bulan 7 dekat Nuni. Muni Gopeng campsite kan? Muni campsite kat Gopeng. Lepas tu biasalah busy kerja. Dan tiba-tiba berlakulah kejutan dari ni lah. Tiba ajak camping pula kan. Nasib baiklah alhamdulillah situ ada lagi tempat kosong. Tapi tempat ni best Alhamdulillah tempat ni best. Alia, Alia tak tahan sejuk tau. Bayangkan dekat rumah tu boleh tak pakai apa, tak pasang kipas. Kalau husband tak dekat rumah memang tak pasang kipas sebab memang tak tahan sejuk tau jenis tanah. Lepas tu rumah tu dia macam redup, dia macam tak kena dekat atas rumah tinggi kan. So memang tak pasang kipas, tak pasang aircon. Alas ada dia, dia tak tahan sejuk lah. Lepas tu bila datang sini, rasanya ni sekarang ni 16 darjah Celsius ni. Tak tahulah belum pukul 7 lagi. Kena pukul 7 lah, kau apa ni? Pukul 7 lah. Pukul 7. Pukul 7 ni, sekejap kita tengok balik berapa darjah Celsius. So betul lah, dah tengok macam Alia dah pakai macam ni kan. Sebab memang sejuk. Aku pakai stokin, aku ada beli glove. Kan di kereta lah murah je. Bila sekejap lagi kita tunjuk glove tu. Biasa je lah. Tapi okey lah kan. Sebab macam I tak tahan sejuk, I rasa sangat berguna glove. Ini pun sejuk sebab jaket ni dia ada. Siapa-siapa yang nak pergi ke UK ke dia boleh kena pergi sini dulu lah camping. Betul. Siapa yang nak pergi macam negara-negara sejuk tu kan, korang boleh lah datang camping. Sebab kita orang ni dekat puncak bukit tau. Memang tak ada bangunan kat sini. Kita orang baru je lepas makan balik bekal yang I buat tadi tu sebab banyak. So kita orang ada beli lagi separuh kan. Kita orang habiskan goreng. Goreng tu panaskan, buat kopi semua tadi sikit. Lepas tu lah tengah tunggu nak masak untuk dinner je. Tapi nak dinner lewat sikit lah malam ni. Kan? Yes. Nanti kita akan bawa you all untuk ronda-ronda kat sekeliling campsite ni. Okay, kalau korang ada apa-apa sebarang pertanyaan, just comment je dekat bawah. Nanti dengan berbesar hatinya akan reply. So korang, nanti kita nak masak dinner. So itulah apa menu dinner ni. Bye-bye. Kemang, dalam kemang kita orang dah setup lah. Tapi setup simple-simple je kali ni. Memang tak mesyu-mesyu je lah kali ni. Sebabnya memang tak pernah camping dalam keadaan sejuk satu, lepas tu angin kencang. Tak pernah hujan pula. Selalu macam kita orang dapat tempat, macam datang, siap semua pasang, baru hujan kan. Okey lah. Ini tengah memang sampai, dah gerimis kan. Lepas tu, zap, dia datang. Sebab baiklah ada. Dah kita punya superhero ya. Alhamdulillah. Okey. Jumpa dekat makan malam. Much later. Hi, hi. So kebetulan malam ni kita stay dekat campsite. Lepas tu ada pasang malam dekat depan campsite ni. Tu dia, meriah ya. So jomlah kita nak pergi tengok. Kita jalan kaki. Tak ada bawa kereta. Lepas tu park jauh sikit lah sebab ramai. Parking kat sana tak ada. So kita park jauh sikit, kita jalan. So jom kita tengok apa yang ada kat sini. Bila kita dah nampak ada macam-macam benda kat sini, mulalah rasa tak nak masak. Jom tengok. Seven hours later. So aku beli potato balls ni. Murah lah kot sebab tak pernah beli lagi. Yang sweet tu tak pernah beli. Sedap. Actually dah pusing tadi. Lepas tu nampak macam yang ni menarik gila adik tu buat. Just nice colour dia kan. So untuk 12 biji RM6. Murah lah, dah lah sedap. Tapi yang purple ni sedap lagi sebab manis kan. Yang orange tu just nice. Memang sedap. Korang-korang datang Cameron, wajib lah beli benda ni.
Cuma tengah tadi. Samano Komushidato. Kaodo ni mo kikan wei. Omae wa mou shindeiru. Nani? Mou wa takumi de. Let's try the bowl. Sedap sebab kenyal. Kenyal. Kan? Manis dia. Aku tak rasa dia tambah gula kat dalam tu. This nice way. Murah pula tu. 12 biji RM6. Kakek lah tak tahu berapa. Yang sweet semua tu aku tak pernah beli. Tapi bagi aku memang sangat murah dan sedap. Aku tak tahulah kalau korang datang nak cari kat mana kan. Sebabnya ni aku datang ni pasal malam hari Isnin dekat Golden Hill. Sedap. So while I prepare masak, biasa ada husband yang tolong bersih pinggan. And what I love about camping, macam ni lah, bekerjasama. Macam tu dia masak best-best, ada pemandangan best-best, pengalaman best-best. Kita nak makan dinner. One thing about Cameron is yang the best dia, korang tak perlu risau tentang or about buah, sayur, kan? Betul. Memang I pun murah sendiri lah. Yes, I sendiri pun memang tak bawa apa-apa sayur daripada rumah. Sebab I tahu dekat sini ada asparagus, ada mushroom, ada tomato cherry, semua tu kan. So I memang tak bawa dari rumah. I beli tadi kat sana. Tak bawa kat pasar malam pun, I ada beli sikit tadi. So kita orang dah nak makan. Okay, there's no video of us eating. So sorry. Sebab so, dah nak habis kan? Ya ke? Ya. Okay, jom makan. Dah makan so, dah. So makan dulu. Dah makan dah. Sedap tak? Padu. You semua sedap. Padu maaf. Uyuh, hai batang. Hi guys. Good morning. Biasalah. Untuk orang yang tak tahan sejuk macam aku, memang pagi aku sesama macam ni. Plus aku ada stung. Eh, ambil sapu tangan abang tu. Sapu tangan abang eh. Like ingus. Isteri mesali. Alah, dekat dalam bawah jaket abang. Sana. Luar. Tak pernah ambil yang kain yang tu. Yang ni. Abang layan dia orang sekejap. Janganlah tengok. Okay. So, jom kita cerita pengalaman malam tadi nak. Alah. Okay, kita orang sebenarnya bangun lambat tu. Buat gini. Okay, sebabnya malam tadi memang aku je 3 kali bangun. Lepas tu kan, ya Allah, dah hari kedua baru dia ingat dia bawa mic ni. So pandai. Okay lah, sekejap lagi aku cerita pengalaman malam tadi.
macam mana. Kita nak sambil tu nak prepare dululah masak breakfast. So jom teman aku masak breakfast. Epilogue. So ni setup akulah kat dalam kemah ni. Ada meja tu. Actually meja tu kalau macam hujan kat luar, kita orang nak plan makan kat dalam kemah ke apa ke, ada meja lah. Dia macam okey je cuaca semalam, so kita orang buat as a dressing table. Lepas tu dalam box tu macam biasa ada pakaian, then tu beg baju kotor. Bawah tu aku letak bag-bag lah. Okay. Oh, ni pintu kemah. Kita orang memang sajalah tak nak bangunkan macam biasa. Sebabnya kita rasa okey je nak buat macam ni kali ni pintu. Kat luar tu kita orang punya flysheet lah untuk kawasan makan dengan dapur. Nanti aku tunjuk kat korang, okey. So ni dalam kemah. Walaupun dekat camping, okay, aku tetap akan chop aku punya bantal ni. Okey, biasa je simple guna apa ni, sleeping bag daripada Moby Garden, aku beli kat Shopee. Bantal ni memang aku dah pernah beli dah bantal yang camping tu, tapi memang tak berapa selesa. Tak apalah, sanggup bawa, and aku akan letak dalam plastik, aku vacuum plastik tu, so dia tak adalah tebal gemuk sangat kan. Bila kita pump and kita vacuum daripada plastik tu, so jimat space juga and memudahkan kita lah. So ni sikit lah pandangan dari dalam kemah. So kemah aku berbentuk piramid tipi ten dari Vidaldo. Okay guys. Nikmat apa yang hendak engkau dustakan? Ya Allah. Abang, serius ah. Tanyalah cicak kandung Tela juga. Sedap. You ni melawan hukum alam yang. Tengok tu guys. Oh, yang ni. Rasa. Tak memberi kerjasama ya mayonis kita. Sos cili. Ini apa? It's supposed to be like this. Tengok eh. Ha, inilah. Ya, you tak ada seni lah yang. Yes. Ada seni, ada seni. Ada. Apa? Seni makan. Ni makan dengan tu. Ha, tuang. Halang makanan tu. Ha. Tuang sini lah. Ha, tuang. Tapi jangan banyak sangat tau. Eh, banyak sangat bi. Asal tu. Kenapa? Nanti dia macam dia tak apa sedap kalau banyak. Suka hati you lah. Kacau. Ni lemon ni? Lemon ni? Lemon perah. Ha, lemon perah. Yeah. Nanti you letak banyak-banyak. I don't want. Tengok. Okay, done. Thank you. Lepas tu kita squeeze the lemon ni. Dah.
Pagi tadi boleh pula zip ni. Stuck. Menguji ya. Dengan mata macam ni lah. Lepas tu dia cakap, Yang, dia macam you pegang. Lama loading you pegang. I macam, Yang. Lepas tu baru lagi pegang dua tangan. Lama gila macam you pegang. Abang dah lah dalam buka mata. Tapi abang fokus dia cakap, Yang, apa? Tak, ya. Masalahnya lagi satu. Ini sangkut. Masalahnya yang lagi satunya. Kan? I tak boleh tidur sangat kot. Sebab setelah lampau sejuk. Macam mana? So, kita dalam kemah tu. Dalam 21 je. Segera saya macam mana? Sebab mana macam ada rasa peluh sikit. Tapi kita sebenarnya 24 dah. Kira sejuk lah kan. Sebab dia lain tau. Dia sejuk angin yang... Sejuk angin bukit tau. Eh, mana ada? Kita buka tingkap. Kita tak buka tingkap kan? Sedap gila korang. Temani pula dengan kabus tebal, sejuk. Makanan yang sedap. Tapi makanan yang cepat sejuk lah. Kopi yang... Kopi yang aku baru buat ni pun dah jadi suam dah. Tapi best sebab macam korang punya apa tu? Cooler box ke, cooler bag ke kan? Ice. Jadi jadi sejuk. Macam korang tak payah nak asyik keep on beli ais ke apa ke kan. Macam aku lagi lah aku pakai cooler box, cooler bag. So... Ketahanan dia hanya boleh tahan 3-4 jam je. Sejuknya. Tengok, kabur dalam sini lah. Kabur datang. Tengok belakang. Memang... Ada yang dah balik. Satu pengalaman yang best. Sebab, macam ni kan. Macam kita orang dah kali kelima camping. Every side of camping. Kita orang... Mesti korang-korang kan? Tengah makan pun cakap. Every tempat yang kita orang pergi, tak sama tau dia punya experience. Ada, memanglah ada pro and cons dia. Of course lah kan? Tapi, nak camping dekat Cameron ni, korang memang kena kental lah. Seriously. Kental daripada segi fizikal. Of course lah, fizikal kan? Sebab badan kita ni... ada yang tahan sejuk, ada yang tak. Betul tak abang? Terus semalam saya tak boleh tidur sebab sejuk. Personally macam aku kan, aku dah tak sejuk. Semalam 3 kali, 4 kali lah aku terjaga malam. Kita orang tidur kau apa sayang? 12 tak? Macam tu lah, lebih kurang. Mula kita tidur ke 12. Lepas tu, you bangun, I bangun. Pergi kencing. Kan? Pergi buang air. Lepas tu, masuk kemah. I dah prepare nak tidur lah. And then pukul 2, masa nak tidur tu, sebabkan tapak ni terlalu dekat. So, biasalah. Normal lah eh, manusia. Ada yang dengkur, ada yang batuk kan. So, yang batuk tu macam banyak tau. Sebab maybe terlalu sejuk. So, dada sejuk kan. Batuk. Semua orang batuk. Termasuk I sendiri sebab terlalu sejuk. Lepas tu, asyik baiklah ada bawa. Yang mana? Minyak panas. So, siapa minyak panas bila tidur. So, 2:30 saya terjaga lagi sebab terlalu sejuk. Sejuk kenapa tau? Bila sejuk, kita akan ada embun tau. Faham tak? So, embun tu dia melekat kat kemah. Betul tak? So, dia akan membuatkan kemah tu lagi double, triple sejuk. Yang kita orang punya... I think, I'm not sure lah. Tak, anak, sama, tak apalah. Sama ada silap ke apa ke kan. Sebab kita orang tak beli pemanas. Kita orang nak beli pemanas pad tu. Dekat Daiso. Tapi saya cakap saya tak ayah lah.
Tapi memang sejuk gila semalam. I dah, okay, dalam ada baju. Lepas tu ada jaket ni. Lepas tu selimut lagi. Selimut. And then, I pakai sarung tangan. I pakai stokin. Stokin memang stokin yang tebal lah weh. Bukan stokin nipih-nipih yang seteng-seteng tu tak eh. Stokin tebal eh. I pakai. Jadi sampai sekarang pun ada macam sengau-sengau sikit sebab hidung macam sumbat eh. Macam hal tu dekat sejili tu eh best lah. Itu best cuma panas. Itu panas pula. Kipas pula. Kipas memang korang kena beli kipas yang elok lah. Yang tahan lama. Yang dia boleh operation dia tu boleh lama lah. 3 ke 5 jam macam tu kan. Ataupun beli yang mah dia tu, MH dia tu lebih besar lah. Yang aku tengok selalu kat Shopee. RM20,000 mah kot, RM100 lebih. Ada yang RM200 pada yang ada stand tu RM200 lebih. Nak habis lah. Macam kena masalah selambat je. Tapi tengok jalan-jalan kat side. Nak tak? Nak. Anak-anak atas sana. Tengok apa ada kat atas. Kat atas tu memang saya nampak macam itulah tempat orang stay yang ada caravan. And ada tent yang dah siap lah. Campsite ni sedih kan. So boleh sewa kat situ. Okay, mungkin ada yang tanya macam mana kita orang book tempat ni kan. Kita pergi Facebook dia, Stella Golden Hills. Lepas tu dia ada link kat bawah tu. Just click link tu. Nanti dia akan bawa ke website lah. So booking by website saja. Tak perlu nak call ke apa ke WhatsApp. Bekerja ke kan. Hari yang sama tu dia ada WhatsApp kan. Hari yang kita sampai, the day of kita nak sampai tu, dia akan WhatsApp lah all the details. Berapa check in, berapa masuk, everything kan. And dia ambil deposit RM50. Sahaja, refundable lah. Okay. Nanti kita bawa awak, kita bawa korang jalan-jalan. Awak. Awak. Okay. So, I nak habiskan makanan eh. Lagi, I bawa you around. Bye for now. Kalau korang boleh nampak kat atas sana, kan ada macam deck and caravan. Sekejap lagi kita jalan ke sana, okay? Sebelum tu, I nak tunjuk you guys lah. Campsite yang dekat, campground untuk para-para campus. Okay? So, ni daripada pandangan hujung. Hujung campsite, campground. Okay, yang sana tu ada hola satu, hola 1.0 dengan 2.0. Okay? So, ini tapak satu, tapak dua. Actually, bila kita masuk sini, kita boleh pilih secara bebas lah kita nak tapak yang mana. So, first come, first serve. Kat sini, dia makan term first come, first serve. Tu sampah disediakan. Okay, so ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 15, lebih kurang. 15 ke 16 tapak lah. Tapak campground. So dekat atas tu kalau kita boleh nampak memang ada ladang jagung. Memang best lah. Kan. Ni pemandangan sikit lah dari campground ni. So sekarang agak gerimis. So jom lah kita bawa korang jalan-jalan ni atas. Dia jalan yang agak berbukit. Kita ambil daripada tepi. Berbukit ya. Nak naik ni. So malam tadi nak kencing. Dengan nak buang air ni dengan mendakinya kan. Biasalah. So kita ada bunga matahari. So beautiful. Tengok ada kuaci tak? Ada kuaci nak makan ya? Ada. Tak, you nak makan tak kalau ada kuaci?
kena proses dulu. Ini ni bu. Ya. Bukanlah. Ya ke? Jadi kita telah pun diperbodohkan. Tu jagung. Tu ni jagung. Ladang jagung ni. Oh. Masya-Allah. Dia punya satu pokok dia pun boleh banyak buah. Ha. Tiga. Actually kan ni first time I tengok pokok jagung secara dekat macam ni. Dulu mama ada tanam tapi dah tak ingat dah. Sebab masa tu kecil sangat. Kecil lagi. Okay. So yang ni I think sebab semalam kita sampai pun tak ada orang tapi kemah ni dah dibangun. I think yang ni pihak campsite sediakan untuk sewa juga kot. Okay. Alright. So ni dia punya sinki untuk basuh pinggan. Kan dia ada sediakan hair dryer. Sini ada plug point. Bilik air untuk campground ada 4. So 1, 2, 3, 4. So air panas disediakan lah. Jom kita tengok kat dalam. Sangat selesa, bersih. Ni ada air panas. Kemas lah, bagi air kemas. Kemas dan selesa. Okay, tutup lampu. Jimat elektrik. Jom kita. So ni I lupa nak tanya berapa. Tapi nanti you all boleh tengok lah. Nanti I akan bubur link dekat bawah video ni. Korang boleh klik untuk memudahkan korang lah nak booking ke apa kan. So sangat cantik eh scenery kat atas ni. Dia macam ala-ala Inggeris gitu. Macam entahlah, I tak pernah pergi luar negara yang sejuk-sejuk. Saya tak tahu tempat nak mention kan. Tapi for me personally macam Bukit Tinggi punya style lah. Kan dia ada white hands macam ni. Sekali lagi kita boleh nampak whole campsite kat sana. Okay. So jom. Kita nak naik atas. So nak naik atas, itu adalah tangganya. So kena memanjat sikit lah. Kan? Betul tak? Betul. Awak tak nak berkata sepatah dua kata? Nak follow je. Okay, jom kita naik atas. Alright. Jom kita menapak. Ada orang kat atas tu. Ramai. So ni parking lot lah. Boleh buat banyak juga kereta. So ada yang dah nak check out. So sana tu pintu masuk lah. Yang bawah tu kan. Jom kita naik. So kita dah pun berjaya mendaki. So kat sini lagi nampak lah macam English style gitu kan. Macam dekat luar negara punya apa campsite kan. Actually I lagi suka Stella ni sebab dia ada tarikan macam ni tau. Sorry ya, suara I mengah sikit mendaki. Tapi sengau dah. Sengau lagi ke you suara I? Okay, so yang ni macam kita boleh tengok. Dia dah tapak lah E4 semua kan. Yang ni I'm not sure berapa satu malam. Nanti I tanya. Kalau I dapat jawapan nanti I tulis kat description. Okay. Kat atas tu tapak sewaan kemah. I think yang tu I ada dengar. RM488 per malam ah. Cantiknya.
Let's kick. Hi. So, kembali lagi dalam rancangan. Masa apa tu? Suka hati je. Okay, ha. Untuk lunch hari ni, buat ayam pakrapau yang besar Thailand tu kan. So, apa yang kita perlukan? Of course lah. Ini antara bahan-bahan dia lah. Okay. Cukup rasa garam. Lepas tu fish sauce. Sos tiram. Lepas tu telur 2 biji. Kan? Mestilah ada telur goreng. Barulah sedap. Lepas tu ada basil. Daun basil. And bawang putih, cili padi lah. Lepas tu tak lupa juga ayam cincang. Ikutlah, ada orang tak pakai ayam cincang, dia pakai ayam dada je kan. Boleh je, tapi potong halus. Ikutlah mana-mana. So, jom kita start. Jelah, jangan banyak sangat sebab sos tiram tu dah ada kan. Dan garam lah, garam pun sama, jangan masuk banyak sangat. Optional, bukan kecap saya, actually ni kicap. Kalau korang nak dia pekat sikit, dia sebubur sikit lah. Optional lah, nak letak boleh, tak nak letak pun tak apa. Dah nampak dia berair sikit macam ni kan. Ikutlah, kalau korang suka kuah, just biar kan. Kita akan masukkan daun basil kita. Okay. Kalau tak ada daun basil ni, actually tak sedap lah. Pedas jadi semua. Ternyata ciri api kemurun pedas ya. Azmi kata tak pedas. Sorry lah kalau aku makan korang dengar macam cap-cap-cap tu sebab aku pakai braces. So dah lah pakai braces. Lepas tu pakai getah yang latex, apa, rubber elastik tu. Tak buka lah. So agak macam cap-cap-cap sikit lah makan eh. Sorry. Pedas. Pedas, that's why I cakap. Tadi aku nak letak dua je. Lepas tu dia kata, tambah lagi satu lah yang rasa tak pedas. Tapi best.
sebelum kau berdasar. Yes. Actually, masa awal berkahwin dulu, kita orang kahwin dah masuk 6 tahun lah. Next year 6 tahun. Next year bulan 2, 6 tahun. So, pedas. So, Azumi ni seorang yang tak makan pedas lah. And of course, mak mertua aku pun jenis yang tak masak pedas. Sebab, yelah memang ada orang yang memang tak makan pedas kan. Aku tak salahkan lah. So, masa awal-awal kahwin tu aku buat, pagi-pagi tu, aku buat nasi goreng. So, nasi goreng tu bagi aku, tak pedas lah kan. Sebab aku dah biasa dengan tahap kepedasan yang tu. Lepas tu aku pun dah siap masak semua. Aku hidang atas meja makan. Lepas tu dia makan. Aku ingat lagi dia makan macam dalam sesenduk je. Lepas tu dia macam mata dia merah berpeluh-peluh. Lepas tu kata pedas you pedas. Tak boleh makan. Aku macam. Kan. Tak makan pedas ke tak apalah. So from time to time. Ada zaman tu, zaman popular lah. Makan Maggi ramen. Maggi ramen. Yes, orang duk buat challenge. Makan Maggi ramen. Tak apa, you makan dulu. And sambil makan ni, I story-story sikit. So, ada challenge lah Maggi ramen kan. So, kita orang battle, dua orang. Yang hitam tau, paket hitam. Masa tu belum ada yang cheese lah, carbonara lah, everything. Belum ada. So, minum air jap. Lepas tu, makan. Actually, aku tak habis. Azumi habis. And competition tu dia menang lah. Battle tu dia yang menang. And yes, kan? I habis lambat sikit sebab I cakap I tak boleh dah. Tapi you habis kan? By the time I cakap I tak boleh habis tu, I tengah minum air lah, apalah, duduk menahan pedas tu. You habis by the time tu. Memulai memang you banyak lagi. I tinggal sikit tau. Lepas tu, since that time, from time to time, aku macam masak-masak. Dan sekarang dia lagi pedas, makan pedas lagi daripada aku. Level dia. Tapi, actually, aku tahan pedas rempah. Dia tak tahan pedas rempah. Kan. Yes, aku okay, pedas rempah aku boleh. Pedas macam ni, bolehlah tahan kepedasan yang aku tahan. Yang macam mana mak aku ajar aku makan dulu. And, tapi mungkin increase sikit lah. Mak aku pun dah tak makan pedas sangat lah. Macam di kering tu, I kalah. Oh. Pedas cili kering yang blend tu. Cili giling. Apa? Cili kering giling. Okay, faham? Kan. Betul-betul? Itu. Okay. Sebab pedas ni dia banyak. Oh, mak kau. Dia banyak ni. Dia banyak jenis. Banyak jenis ni. Pedas cili, pedas rempah. Pedas cili kering, semua tu cili lah kan? Tapi tau, cili kering dia macam pedas dia lagi. Weh, sedap weh. Sebab makan dalam kabus. Kalau orang tengok belakang tu kabus. Nampak. Terus sekarang dah start macam ni rintik eh, you. Bukan gerimis ni, rintik. Rintik. Okay. Tengoklah, kita orang tengok weather forecast. Pukul 3 petang hujan. Ya. Sekarang dah pukul apa? Cik, kat camping tak tengok. Tak tengok ni weh. 3:30. 3:30 dah. Okay. Ni kategori macam duk hutan juga lah eh. Actually macam kalau kita orang camping, orang akan tanya aktiviti apa nak buat kan. Tapi personally kita orang lebih suka macam duduk, masak, lepak. Kita orang akan chatting. Sembang lah apa nak sembang. Tadabur. Tadabur, yes. Sudah. Jauh daripada tempat yang sesak kan. Yes. Sebab kita orang dah duduk dekat KL. Jadi memang jam tu tak cakap lah. Hari duduk mengadap. So kita orang memang nak nature macam ni. That's why kita orang macam tak heran sangat nak pergi macam ada je orang lain kan. Mungkin orang jauh, mungkin dari Kedah ke apa ke. Nak merasa lah pergi ladang strawberry. Kan. Tapi sebenarnya besok pun kita orang boleh pergi. Check up pukul 12. Pergilah. Dah sebelum nak balik kan. Sebab kita akan keluar tapah. So from tapah. Naik highway pergi
Baik KL lah. You suka tak daun basil ni? Bau lah sedap. Sedap. Eh. Mahal tau nowadays. 6.5 ringgit satu paket tu. Kecil ke berapa gram eh? I think then from the daun also dah memang pedas kot yang. Betul tak? Serius lah basil ni pedas? Ha. Tak rasa ke? I tak tahu. Nak nasi lagi? Habiskan dah. Nasi. Ini dah berapa peluh eh? Pak sejuk. Itu yang you nak kan? Tak you. I nak tanya you. Kenapa ada benda ni? Kenapa? Lagi dia masak situ. Yelah tak mengganggu eh. I punya follow subscriber I tak tengok. I makan. Hacah. So yang mana antara korang yang tak pernah datang lagi bukanlah tak pernah datang. Tak pernah camping lagi. Tempat sejuk. Tempat maksudnya sejuk. Yes. Korang kenalah merasa at least sekali. Ya, macam duduk kat UK. Haa. You pernah pergi UK tu lah? Ya, orang pakai jaket semua. Tapi rata-rata yang I tanya, mama dan kawan-kawan I yang dah sampai kan, diorang kata actually rimas. Ya, tak biasa. Yalah. Kalau you memang membesar lah. Tapi kan dia lebih kurang dalam 17 ke 16 kan? Kat sana. Sana 3-2 negatif pun ada. Serius lah? Ya. Wih, lagi padu lah. Pedas. Tapi makan pedas-pedas ni menikmat kan? Ini bahaya kan? Bahaya tak? Untuk perut ke apa ke? Sorry korang kalau bising. Duk ha-ha-wah. Ni korang. I nak habiskan dulu. Nak menikmati dulu. Nanti. Lepas makan ni. Basuh. Lepas tu nak solat jap. And then. Nak gimana? Lepak-lepak. Lepak-lepak jap. Lepas tu. Masak untuk dinner lah. Okay. Bye. Sini macam tak ada aktiviti mandi lah kan. Kalau nak mandi boleh mandi. Tapi saya macam suka lah sebab camping kat sini, saya ada masa juga untuk diri saya. Yeah. Maksudnya, macam sebelum ni, saya tak sempat nak pakai skincare, saya tak sempat. Tak sempat lah saya nak. Belum mana. Tak sempat lah saya nak. Pakai skincare. Apa semua kan. Sempat tau. Tapi kat sini macam chill. Biar jadi kalau macam I ada anak. Kita ada anak kan. Kita kena fikirlah. Something untuk anak-anak kita. Aktiviti untuk diorang. Supaya diorang tak. Nak kena jaga diorang. Yes. Nak lepas. Tak, supaya diorang tak boring kan. And then diorang kata nak nak balik. Dia. Kan. Kepedasan dia masih. Jalan tak payah nak sibuk masak sangat pun. It was at this moment that he knew he fucked up. Makan simple je ni. Ni buat ayam, kari ayam, buat gula lemak.
dah. Lepas tu husband dia boleh pakai seluruh bendik dengan macam t-shirt pagoda tu je. Ya Allah ya. Sejuk gila. Macam mana dia boleh tahan tau? Tak tahu. Kita memang tak tahan sejuk. Ayah tak tahan sejuk. Memang lah kan. You expect lah macam ni. You pun sama. You lagi lah. Malah tidur semua tak keselimut. Berpeluh-peluh. Tapi kita dek, paling sejuk pun ada 24 je. Aircon kat rumah. Kemudian kita nak qada maghrib yang kita tinggal yang di masa yang lampau. Bila nak qada maghrib, waktu maghrib juga. Kena sebut qada tidak ada dalil. Bye. Assalamualaikum guys. Good morning. So hari ni adalah hari yang terakhir. Hari kita dah nak balik. Baru je settle-settle kemas sikit kemah. Okay, dah pack-pack dah semua. So Azumi settlekan kat luar, aku buat kat dalam ni. Sebabnya selalunya kalau kita orang bangun pagi, kita orang takkan buat, terus buat breakfast tau. Sebab kita orang masih belum lapar. Sebab jajan ni biasa makan lambat kan. So kita orang akan masak lewat sikit lah. Macam dalam pukul 9.30 ke 10 macam tu. Tapi kan dah start kemas-kemas sikit-sikit dah. Macam tu lah. So aku rasa kita kemas kat dalam ni. Nak pergi hantar sikit dalam kereta. Lepas tu kita buat kopi dulu macam biasa. Okay. Allah Akbar. The struggle is real. Eh, semalam kan aku baru dapat info yang aku rasa benda ni macam, kenapalah aku tak buat masa hari first yang aku sampai tu. Aku rasa macam bodohnya kau ni. Aku beli sleeping bag kan. Aku beli sleeping bag dua eh. Satu tu aku, satu tu Azumi kan. Tapi korang tahu tak, aku boleh buat sleeping bag tu as a lapik tidur je. Tu yang aku cakap semalam, aku tak banyak tidur sampai 3-4 kali aku bangun kan. Sebab rasa sejuk sangat yang membuatkan aku rasa nak buang air. Lepas tu tadi malam aku macam, why not aku tidur dekat dalam sleeping bag ni kan. Yelah, dah beli. So aku ingat macam, aku tak nak tidur dalam sleeping bag tu sebab aku nak dia tebal. Kan tampak ni kan macam berbatu kan. So, habis malam aku macam, tak kisahlah. Aku lapikkan selimut lagi satu bawah badan aku. Lepas tu aku tidur dalam sleeping bag kan. Okay juga, selesa je. Tapi tak tahu kenapa baru datang ilham tu. So semalam alhamdulillah memang tak terjaga langsung sebab selesa dalam sleeping bag tu. Memang sebenarnya aku tahu tau sleeping bag tu dia akan memanaskan badan kita, tapi aku tak tahu kenapa. Kenapa kan? So kain biru, this is a lesson to learn. Apapun alhamdulillah. Okay guys, aku nak buat kopi ke apa jap sementara tu. Jom. 48 hours later.
Habis je packing, kita orang terus mandi, bersiap dan ambil sikit gambar sebagai kenangan di sini. Jadi keadaan sekarang hujan rintik. Okay. Dan alhamdulillah kami bersyukur dapat merasai peluang untuk berkemping selama 3 hari 2 malam di sini. Dan berharap agar dapat juga kembali lagi untuk berkemping di sini. Okay. Jadi kita nak plan untuk pergi makan tengah hari di nasi lemak strawberry opah. Okay. Jumpa korang di sana. Kita dah sampai dekat opah strawberry. Tak ada parking sebab hujan kot. Lepas tu ramai juga orang. So kita macam tadi menampak basah. So nak order kat kaunter. Sejuk. Sejuk tak? Sejuk. One thing yang aku suka dekat nasi lemak opah ni, sambal dia sedap lah. Okay, so kita order jap. Kita tunggu Ashburn order. Kita order pakai apps je. Penat je beratur kat kaunter tadi. Dah, dia cakap kat ni, kat kaunter you punya ni. Sekarang itu? Haa. Uh-uh. Okay lah, hari ni hari Rabu. Tak ramai sangat. Tak, dia lah tak ada orang sangat. Kan? Just nice je. Baik, kita minta tukar ayam. Kita nak tight. Dia bagi. Itulah, I suka makan kat sini. Tapi personally lah, scone dia, scone tak berapa lah. Dia dry sikit kat sini. Sebab actually I dah datang sini, ini kali kedua I datang sini. So itulah. Terima kasih. Baik. Kita tengok sikit. Dia ambil ayam sikit, okey? So, kita nak rasa untuk kali keduanya kita datang sini. Masihkah sedap seperti rasa yang saat pertama kali? Kita ambil ayam sikit. Sambal dia okey kot. Cuma hari tu datang nasi dia elok lerai. Kali ni melekat sikit. Lembik sikit nama kan? Untuk air. Nasi dia macam lembut sikit. Nasi dia lembik sikit. Air. Aku ada Cameron variety.
Yang ni yang lemon punya. Sebab kita orang suka minum lemon tea tau dekat rumah. Tapi kita orang beli apa bang? Ahmad tea eh? Ahmad. So, Ahmad tea tu dekat KL mahal juga. Berapa belas lah satu kotak. Tapi tak sure ada berapa paket kat dalam tu. Tak ingat nanti. Yang ni 3 box. 3 box kan. Satu box tu ada 10. So 30 box, 30 tea bag. RM25. Okey lah kan? Tapi tu lah nak rasa tu sedap ketak macam Ahmad tea dia. Yo, ambil ayam you. Lagu dia pun meriah ya. Tak tahu kenapa yang hari tu macam lagi sedap ni. Hari ni macam kurang sikit lah. Kenapa? Ya. Kita pun dah lama tak pergi. Dua bulan lepas je. Dalam sambal strawberry ni memang adalah rasa strawberry tu. Dari siap letak ikan bilis lah. Sedap, cuma macam tak macam first bite dulu. Tapi sebab hujan kot. Masa yang musim yang kita datang ni pun musim hujan. So nasi lemak pun lembab-lembab lah. Nasi lemak pun lembab-lembab lah. Muas-muas gitu. Macam mana abang? Okey tak? 3 hari 2 malam dekat Cameron Highland. Dia tak ada rasa penat sangat lah. Hari ni kita buat kerja tengah panas kan. Tak rasa penat sangat. Tapi enjoy. Enjoy. Kita masa kita buka tadi pun macam tak ada no. Macam apa? Apa ni? Masa kita buka kemas tadi pun siap boleh lap cuci lagi barang-barang. Macam macam relax kan? Sebab kita kan rumah kita kan dekat atas. Rumah tinggi. Nak cuci barang tu kat rumah macam susah sikit lah, ruang kecil kan. Ni tadi kita kemas boleh buat kebersihan lagi kan. Barang-barang gitu, barang camping gitu. Okay. Dia baru send mic balik. Alhamdulillah. Sonok. Lain daripada lain lah. Beza tempat lain. Beza lah. Tapi nampak ini macam tak penat. Yes, tak penat, tak panas sangat. And one more thing yang best dia abang. I dah figure out macam mana nak tidur dengan selesa tau. Kenapalah memang I macam ingatkan tikus tadi. Macam baru diberi ilham malam tadi, malam terakhir untuk tidur kat dalam sleeping bag. Rupanya I pun baru perasan dekat tepi sleeping bag tu abang ada tag yang macam dia cakap okay, berapa Fahrenheit, berapa Celsius kepanasan beg tu. Macam wah, I pernah nampak sebelum ni. Tapi I macam alah, tak penting lah. Sebab kita pun camping, tak adalah tempat sejuk kan. Suddenly abang ajak buat camping dekat tempat sejuk. So I rasa macam actually itu adalah ilmu yang patut I tahu sebelum I pergi camping tempat sejuk. So alhamdulillah lah, Allah bagi juga cepat nampak benda tu kan. Huh?
So barang-barang kita sebenarnya complete lah. Even though ada barang yang tertinggal sikit-sikit. Tapi okey je, smooth je. So I nak tanya you soalan. You nak repeat lagi tak? Nak. Okay, untuk korang yang mana nak kita orang review ataupun pergi camping dekat mana lagi lepas ni, korang boleh komen dekat bawah. Dan jangan lupa juga untuk subscribe dekat channel kita orang ni. Pada yang dah subscribe, thank you so much. And lagi satu, apa-apa sahaja komen yang berunsur nasihat ke apa-apa ke, korang boleh komen dekat bawah. InsyaAllah Ali akan reply satu-satu. And terima kasih pada yang singgah kat channel kami, yang support kami daripada video pertama sampailah hari ni. Okay, insyaAllah nanti kalau berkesempatan, Ali nak buat aku nak buat satu video tips sebagai campus terbaru lah. Maksudnya campus yang newbie kan. Kita akan share pro and cons everything. And segala tips lah dekat dalam video tu, okay. So aku nak wrap up dah. Lepas ni nak balik KL. And 3 jam lebih. Ya, 3 jam lebih perjalanan. So doakan kita orang guys. Semoga semuanya dipermudahkan. And alhamdulillah, I'm so grateful for this opportunity. Dan nikmat yang Allah bagi ni untuk sampai kat tanah Cameron Highland ni dengan camping. Tak pernah terfikir nak camping dekat Cameron Highland, betul tak? You pernah terfikir tak dalam hidup you akan camping dekat Cameron Highland? Tak pernah kan? Yes. Macam duduk di overseas lah. Kan? And surely lah kita orang akan repeat lagi untuk camping dekat tempat sejuk macam ni. Sebab bagi kita orang lagi fun lah. Sebab yelah, even though yang ni ialah our first experience, tapi surely kita orang akan repeat lagi, okay. So untuk korang, jangan lupa komen dekat bawah mana lagi review apa campsite yang kita, nak kita orang review. InsyaAllah nanti kita orang akan upcoming dengan video-video terbaru. So jangan lupa untuk subscribe untuk dapatkan info-info terbaru tentang video kami, okay. So kita orang nak makan je, nak habiskan. Lepas tu kita orang nak gerak lah, okay. Betul tak? So bye korang. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Oh, beta janji, beta jaga Ale untuk selamanya. Beta janji akan setia hanya untuk satu cinta. Ini cinta yang beta punya dari dulu.